Berwet dulu atuh, lihat dulu. Lihat dulu atuh, lihat dulu atuh mana. Sumpah banyak yang nanyain di YouTube. Mana? Nah, si jajan itu wae enak. Mana? Mana tuh? Mana piribet kan tilang. Astagfirullah. Oke. Makanya katanya mah kayak gini tuh. Ini yang bikin trail standar menang teh. Ya. Eh tuh. Rahasia kayak gitu. Mau tampil gara-gara tilan loh. Yuk. Mau balap yuk. Mangkongking. Niat di sana. Beli makan apa? Mau beli makan patungan seorang 25. Emang kingkong 15.000 deh yang patungan. 20 patung kita lagi atuh. Oh iya. SMA kemarin SMPan. SMA. Aduh. Ini kita pedoknya nanti bareng lagi sama Enzo yang di sana dilepas. Itu kan hasilnya nomor 2. Kaget ay? Ada siapa nak? Tertangkap. Bos, ini kita pedoknya bareng sama Hafiz, sama Akram, sama Enzo. Jadi nanti ini dilepas. Beli cemilan sama minum sekalian beli makan pagi buat tim Enzo. Tadi Atar sama Papa pada makan di sirkuit. Yep.
dari tidak ada bisa menguasai kemampuan kalian untuk bisa bersaing bersama dengan beberapa yang ada di Pulau Jawa. Dengan hadirnya di tahun 2023 mulai banyak sekali yang hadir di Pulau Jawa, salah satunya adalah balap-balap dari Pulau Sumatera, Kalimantan, Makassar dan juga di Papua, Mas Adi. Betul sekali Bang Ahan. Baiklah, tentunya akan kembali ke sahabat itu yang berkata saudara untuk kata sahabatku. Sahabat olahraga di seluruh otomotif Indonesia, publik otomotif, pelatih dan sekitar. Ada Bas Apek Yogyakarta, apa kabar Mas Tiawan, luar biasa. Bagaimana seorang Aditya Baskoro yang sudah dipersiapkan untuk menjadi yang terbaik? Saya kini di bocah, nanti akan menjadi pembalap berbahaya. Dan kita harus bersama Yogyakarta. Kemarin dipertarungkan 65 Novi seorang Aditya Baskoro yang saat ini bercocok di hutan teratas untuk standing point. Kemarin Aditya Baskoro saat ini mengumpulkan poin tertinggi tentunya di mana? 193 poin. Saat ini hanya terpaut beberapa poin. Sana bagaimana bocah-bocah muda belia yang nantinya akan terhubung di pertarungan 65 Novis akan kembali membuat satu getaran hebat untuk menghindarkan perjalanan lomba di gelaran Grand Final Indonesia Series 2023. Hamata Al-Ghifari dijaga.
terjadi satu persaingan sengit di pertarungan 85 sisi Bang Ahmad ya. Iya, menarik di 85 sisi. Selain di standing point, leader point sementara adalah Muhammad Atar Al-Ghifari, saudara-saudara. Dan juga Muhammad Atar Al-Ghifari adalah juara nasional Indonesia di efek 85 cc di tahun 2023. Jadi akan menambah satu semangat untuk BSM 313. Dan juga pembalap-pembalap yang masih pada leader point, di bawahnya ada Muhammad Raditya Jantung Kumahija. Dan juga nanti akan bagaimana sebaik mungkin, sebisa mungkin itu bisa mendapatkan poin di grand final di seri Pamungkas ini. Kita lihat satu tadi terbang di udara dari seorang Jantung Kumahija pada poin kedua. Kemudian juga dan Jantung Kumahija Ibrahim Bayrono Helfar Wibisono juga untuk mencoba mendapatkan poin pada grand final seri ini. Menarik sekali Mas Adi, hanya terpaut beberapa poin saja di perolehan poin yang mereka dapatkan di seri sebelumnya. Dan di grand final ini, apakah seorang Muhammad Atar Al-Ghifari dengan total poin 190, ada Muhammad Raditya di 157, ada dua pembalap dari Rizky Motorsport bersama juga ada Jantung Kumahija, hanya terpaut 2 poin saja dengan Muhammad Raditya dengan total poin adalah 155. Nilai kairulah di poin 133 Kalau baru di sana, di bawahnya juga ada sini bergantung dan Danu Ramadhan Tengku Haikal Alvin Zarlarka, Fiko Wahyu Ardiantama dan juga ada Al Jaludin Rumi. Ini selesai tadi dari bebek standar atau langsung latihan di 85 cc. Ini baru selesai. Terus katanya remnya nggak ada di motor 85-nya, nggak ada remnya. Langsung dibongkar lagi sekarang semua. Kalau bebek modifnya nggak ada latihan. Itu tuh ininya nih. Itu tuh tengah. Info makan siang. Udah makan belum?
Dia eta setan gitu ya. Udah makan belum gitu. Kamu udah belum balapnya gitu. Ya kan? Kasih tadi telepon aja. Info sarapan. Info sarapan pagi. Itu tadi kamu balapnya udah belum gitu kan? Enggak. Kamu udah makan belum? Gitu. Ya kan? Ya kan, Tis? Udah gabung itu pertemanan. Apa, Mas? Enggak. Emang kamu ini gitu? Di kolam renang. Udah selesai hari Sabtu sekarang kita mau ke hotel nih, kita ngevlognya telat pokoknya. Aku ambil ngemil kacang di pabriknya. Oh, sambil diproduksi. Halo bang. Aduh, nih baru sampai hotel ya, nih langsung pada berenang semua. Udah dipanggil? Belum. Tar. Mana kamu? Lihat sini. Mana sih? Mana coba berenang, Tar?